Halo guys, balik lagi bersama gue, Led Diver. Jadi nih guys ya, ini nih ternyata sesuatu yang bener-bener nyata guys. Kalau kalian mau tahu ya, ketika gue lagi live streaming, banyak banget rumor beredar, bang Elite Pass Season 1 keluar, bang Elite Pass Season 2 bakal keluar. Dan ternyata di konten ini gue membuktikan bahwa itu ternyata memang benar adanya guys. Tanpa basa-basi, kalian pasti penasaran, gue juga penasaran. Langsung aja kita cek ya ke dalam in-game ya. Ingat, jangan di skip-skip, ini penting banget nih penjelasan buat kalian semua nih. Let's go ke in-game. Nah, jadi gini guys ya. Ini gue di server India, teman-teman ya. Apa yang gue pernah bilang itu, server India memang bakalan rilis lebih dulu. Brazil belum rilis, mungkin Indonesia perkiraan itu rilisnya di bulan Januari atau enggak paling telat Februari. Mungkin aja karena enggak serentak, biasanya by region. Nah, di sini tuh namanya kalau kita kelak royal di sini guys. Ada namanya Hall of Elite. Oh no. Hall of Elite. Jadi tulisannya after 2022, setelah 2022 EP Elite Pass item will only be in BP Pass as ultra rare drop. Jadi Elite Pass katanya, denger-denger juga Elite Pass terakhir nggak ada yang namanya Elite Pass, tapi diganti sama BP. Ini nggak tahu nih BP ini apa ya. Mungkin BP ini adalah Bundle Pass. Mungkin aja ya, tanda mungkin BP itu adalah Bundle Pass. Dan untuk mendapetin Elite Pass ini sangatlah rare drop nih. Bahkan kalau gua ngelihat di beberapa itu, gua udah search gitu, ada yang habis 20.000 diamond, 30.000 diamond untuk mendapatkan bundle ini keseluruhan. Kita cek aja ya. Okay, let's go. Aduh, gimana guys komen kalian guys? Ah, kalian bisa komen aja dari sekarang. Buat kalian yang punya Elite Pass Season 1, yang punya Elite Pass Season 2 bisa komen gimana perasaan kalian. Dan buat kalian yang nggak punya Elite Pass Season 1 dan Season 2 seterusnya yang ada di sini, komen juga guys ya. Pasti kalau yang gua rasain buat kalian itu yang nggak punya Elite Pass Old pasti berbahagia lah, dan yang punya Elite Pass Season Old menangis lah. Oke, kita cek ya. Nih, ini real guys ya. Ini ada nih. Ini ada Season 1. Ini Season 1 ini 5 tahun. Dulu itu gua sempet denger ya, katanya kalau Elite Pass itu nggak bakalan dirilis ulang. Tapi bohong. Dan sekarang setelah 5 tahun dirilis ulang. Apakah ini the end of era Free Fire atau the new beginning? Anjay, tapi gue mah gak apa-apa lah guys ya. Walaupun gue sendiri pribadi kecewa, tapi is okay lah. Mungkin dengan adanya kayak gini Free Fire bakalan rame lagi, ya gak masalah ya kan. Kalau rame lagi kita juga seneng, gak masalah lah. Apalah arti bandel, yang penting skill bossing dong. Anjay. Next nih guys ya, lanjut. Oke nih, di sini ada Elite Pass Season 1 yang kita udah tahu nih adalah temanya Sakura, teman-teman. Dan ini versi ceweknya. Ini Elite Pass Season 2 yang topinya nih topi yang biasa gua pake. Ini pasangannya yang Season 2. Ini yang Season 3-nya Harbinger. Nah, ini pasangannya, dan ini adalah bundle yang couple 4 ya, yang kerajaan, temanya kerajaan. Dan ini yang kelima, Captain Order Bundle, ini pirates gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini teman-teman, nih dapatnya tuh ada ini gacha ya, random ya. Dan butuhnya kayaknya banyak guys. Mungkin 30.000 diamond lebih. Mungkin, tapi kalau buat kalian para sultan is okay. Nah, buat kalian yang bukan sultan santai aja guys, karena untuk bundle sekarang itu nggak usah terburu-buru lah ngebela-belain. Nunggu ada rezekinya aja baru spin, karena bakal dikeluarin lagi percuma gitu. Nah, di sini kita lihat ada masker gua juga, coy. Masker gua dijual. Iya sih, emang ini kenapa ini dijual? Karena emang masker ini tuh gabungan dari ini ya, bonus Elite Pass Season 2 ya, teman-teman nih, dari sini dapat. Dijual loh masker gua lo. Gila lo, coy. Oke, ini ada tas. Ini tas Season 1 Sakura, paling gua tau lah ini. Sakura parasutnya, ini skateboardnya gue inget banget, apal coy. Ini loot boxnya, anjir, ini kayak nostalgia gue jatuhnya. Nah, ini
Avatar ini nih, Avatar ini malah ini yang gue pakai sampai sekarang. Kalau kalian lihat akun gue ya, kalau kalian lihat akun gue di Indonesia, pasti gue selalu pakai ini guys, bandung ini nih. Avatar gue selalu pakai ini, World Walker. Ini old banget. Kenapa nggak sekalian gitu Avatar yang master dijual? Oke, nah ini lama juga. Aduh, ada celana gue guys ya. Ayo, ada celana gue dijual juga satu set coy, mantap mantap. Jadi begini aja teman-teman ya, ini Luck Royale-nya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Ya ini cukup lengkap lah kalau menurut gue lah, ini udah lengkap banget, udah tinggal spin. Tapi kalian kalau mau spin ini bakalan hard banget nih, kan kebetulan gue ada 780 diamond ya di sini. Coba kita spin ya, ini susah banget guys, langka ini kita nanti tulus aja lah, ini sulit banget menurut gue sih, sulit banget. Kecuali emang akun kalian itu akunnya hoki banget, baru mungkin kita dapet. Tuh kalian bisa lihat, ya bentar ya, tuh kalian bisa lihat tuh, dari 400 diamond cuma dapetnya ini doang, banner apa avatar tuh. Selebihnya dapat elite pass fragment buat agaknya. Jadi sangat susah ya kalau kalian lihat, jadi sangat susah kemungkinan buat dapat ini nih. Tapi ya udahlah, nggak masalah ya guys ya, pokoknya berbahagialah buat kalian yang kepengen set frontal, set ledda, atau enggak elite pass season 1, tas season 1, pokoknya nih barang-barang yang paling diminatin S1, S2, masker udah pasti, tas season 1, terus ini sakura boleh, ini oke. Itu aja lah paling diminatin. Terus sama terakhir nih ya, gue mau tambahin guys ya, kalau memang misalkan ini kan bakalan real, bukan bakalan real ya, ini bakalan keluar di server Indonesia udah pasti teman-teman, udah pasti keluar. Tapi gue mau nyaranin buat Garena Indonesia, kalau memang ngeluarin ini, sekalian keluarin ini nih, samain aja kalau bisa nih Luck Royale, Gold Royale. Gold Royale di Indonesia itu menurut gue jelek banget, kurang. Kenapa gue bilang kurang? Karena bisa lihat lah di sini. Di sini ada yang celana yang namanya bener-bener legend, celana Sakura, amatur ninja. Kita belum download, sorry, download dulu ya. Nih, ada yang namanya, bentar guys. Ada yang namanya amatur konten. Amatur konten buat gara-gara ada sudah. Ada tamu guys, maaf ya guys ya, ada tamu di bawah nih, gue buru-buru abis inilah. Jadi nih ada celana ini namanya amatur ninja. Jadi celana ini salah satu celana old juga yang jarang dimiliki di Indonesia teman-teman. Bahkan youtuber-youtubernya, influencernya tuh, konten kreator juga jarang banget yang punya, termasuk gue pribadi. Karena dulu itu dapat ini susah banget guys ya, dapat ini nih pakai gold dan gak permanen gitu, sama yang kayak sekarang gini. Belum ada yang permanen emang celana yang ini, makanya dulu dapat tapi udah hilang. Dan bahkan ada yang hoki permanen kayak gitu. Nah mending ini sekalian tambahin sekalian nih, ini tambahin di Luck Royale. Jadi player-player Indonesia pun main dapat gold pun berguna. Gold tuh berguna. Kalau di Indonesia kayaknya gold sekarang ya udah cukup berguna sih, nggak kayak kemarin-kemarin ya. Kalau kita ngelihat satu tahun ke belakang, kemarin itu nggak berguna banget gold. Tapi harusnya sekarang dibuat lebih seberguna mungkin, biar Free Fire juga makin rame, biar makin joss lah, pokoknya joss gandos. Udah pokoknya gitu aja teman-teman kontennya, nggak ada lagi sih, gue cuman mau ngasih tahu itu doang. Ternyata Elite Pass itu emang beneran nyata. Ya udahlah, kalian langsung komen aja. Ini apa, nggak ada yang baru ya? Nggak ada dah. Oh yang kalian langsung ya komen aja lah, kalian komen di kolom komentar di bawah gimana pendapat kalian. Harusnya sih kalian seneng lah, semoga aja dengan event ini kalian banyak lagi yang main dan banyak lagi lah pokoknya, biar kita ramaikan lagi dunia Free Fire guys ya. Oke, gue Ledai pertama itu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you, bye bye.